welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku, Sinta Dayanti. Hari ini aku mau mereview produk-produk terbaru pengeluaran dari Vokalure. Ya, siapa sih yang gak kenal Vokalure gitu kan? Udah murah, affordable, warnanya cantik-cantik, terutama eyeshadow-nya, dan pigmented banget. Nah, jadi kemarin aku barusan dapat kiriman ini dari Vokalure, tuh. Kebalik. Jadi aku tuh dapat eyeshadow palette, terus highlighter palette, sama eyeliner pen dan lipstick. Jadi aku bakal review satu-satu dan aku langsung gunain di wajah aku. Jadi langsung aja kita mulai. Nah, jadi sebelum mulai ke video, aku bakal pakai foundation dulu dan segala macem. Ntar baru kita langsung review eyeshadow dan lain-lainnya. Katanya di sini ada 4 warna. Jadi namanya itu Vokalure Super Star Highlighter Palette FA63. Ya, jadi isinya tuh kayak gini tuh. Ada kacanya juga gede banget di sini. Kacanya gede banget, guys. Benar-benar bisa dipakai gitu. Jadi sebelum coba, aku bakal swatch dulu ke kalian dan kalian lihat betapa cantik-cantiknya warna mereka. Jadi ini 4 warna. Oh, lihat dong, cantik kan? Kayaknya aku bakal campur warna yang pertama sama warna kedua, karena kan kalau yang pertama ini agak keputihan, kalau yang kedua ini dia agak terlalu kuning di aku, jadi bakal aku campur. Dia agak powdery ya. Kita langsung kecup. Cantik banget sumpah. Cantik banget. Sorry aku agak lebay, tapi ini tuh kalian bisa lihat dong. Oh my god, look at my face. Terus dia tuh mudah banget dibaurkan. Enggak, partikelnya tuh enggak besar sama sekali. Dia partikelnya kecil-kecil dan nampak kulit aku tuh kayak basah, glowing basah gitu loh. Bukan glowing yang kayak sparkling gitu, enggak. Dia tuh ya udah gini aja blending. Pokoknya kalian bisa lihat kan tuh cantik banget. Packagingnya juga super duper. Jadi worth it, kalian udah dapat 4 warna, dapat kaca dan packaging yang dari kertas karton gini. Selanjutnya aku bakal coba sih nih eyeshadow palette-nya. Ini 15 warna. Ini yang seri Turki ya. Nah, kalian harus lihat warnanya juga. Tuh. Ada kacanya juga. Kacanya benar-benar bisa dipakai dan ada logo Vokalure-nya di sini. Menurut aku, eyeshadow ini cocok banget buat kalian yang suka traveling, karena di sini tuh warnanya mau yang dari natural sampai yang warna-warna bold juga ada, juga bisa. Jadi kalau misalkan kalian traveling, kalian cukup bawa 2 palette ini. Kalau misalkan kalian tanya eyeshadow-nya mana, eyeshadow-nya kalian bisa pakai warna yang ini. Ini cantik banget sih, sumpah. Aku bakal pakai warna transisi dulu. Aku mau pakai yang warna baklava. Yang ini. Warna yang muda aja segitu keluarnya, guys. Ini eyeshadow apaan sih? Memang Vokalure tuh ya dari dulu, dan aku juga udah punya palette mereka yang pertama, yang serinya Twilight, itu bagus dan bagus banget warnanya. Super duper keluar, pigmented. Aku aja waktu akad nikah aku makeupin diri aku sendiri pakai itu loh. Terus aku mau pakai warna marmaris yang ini. Bakal pakai di ujung mata aku. Terus untuk daerah tengah kelopak matanya, aku mau pakai warna Cotton Palace yang ini. Gila enggak? Hah? Cantik kan? Bling-bling kan? Help me. Terus untuk daerah bawah mata, aku mau pakai warna marmaris tadi lagi.
ke mata udah selesai, aku mau pakai eyeliner. Ini super fine liquid eyeliner. Jadi ini eyeliner keluaran terbaru mereka. Tipnya itu masih sama kayak yang lama menurut aku, dan super duper cantik juga. Warnanya hitam pekat. Tuh kalian mau gambar dari yang tipis, yang tebal, sampai kalian mau gambar yang gimana-gimana juga kalian bisa. Dan langsung aja kita coba ke... Tuh, cantik nggak? Cantik kan warnanya? Sebentar aja udah jadi eyeliner aku, sumpah. Oke, sebagian mata udah selesai, tinggal aku pakai lipstiknya yang terakhir ya. Jadi lipstiknya ini seri terbaru mereka juga. Ini yang shade V03 Who's Next, yang ini. Tuh. Jadi packagingnya tuh kayak ada klipnya gitu loh di ujungnya sini. Ditutupnya, kalian bisa lihat. Tuh. Jadi dia nggak takut bleber, nggak takut ketumpahan atau gimana. Untuk kuasnya dia kayak gini. Jadi dia mudah ngikutin bentuk bibir gitu. Dan bakal aku swatch ke kalian juga. Nih, warnanya cantik banget kan? Dia kayak merah-merah peach coral gitu. Langsung aja deh aku cobain, karena aku dari kemarin juga penasaran sama formulanya. Jadi dia wanginya tuh kayak wangi-wangi jeruk, kayak wangi-wangi orange gitu. Bukan tipe lipstick yang matte, dia tuh kayak satin finish, jadi masih bisa transfer. Jadi buat kalian yang misalkan gak suka atau takut bibirnya kering pakai lipstick matte, kalian bisa banget cobain lipstick ini karena formulanya juga gak berat di bibir. Terus coveragenya ada, jadi nutupin garis-garis bibir aku yang hitam. Dan bibir-bibir aku yang kering, yang lagi lecet juga ketutup. So, mungkin ini aja review-review dari aku. Aku bakal tulis di description box. Kalau misalkan kalian mau beli, aku bakal taruh link. Jadi kesimpulannya teman-teman, menurut aku semua produk-produk, terutama dua ini, nggak bisa ngomong apa lagi. Pokoknya aku suka banget terutama sama eyeshadow-nya. Warnanya super duper cantik-cantik banget. Apalagi warna yang bling-bling ini, oh my god. Ya. Highlighternya super duper blending, lipsticknya super duper cantik dan nge-moisture bibir aku, nggak buat bibir aku kering sama sekali. Eyelinernya yang super duper hitam pekat. Jadi buat teman-teman, kalau mau coba, jangan lupa cek dan klik link di description box aku. Oke, okay? Bye! Buat kalian jangan lupa cek description boxnya ya. Thank you yang udah nonton, bye! Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sumpah ini bagus banget, aku recommended.